hadirin sekalian yang berbahagia, Datuk Sri Akif Sani bin Haji Abdullah Sani bakal memikul tugas sebagai Ketua Polis Negara yang ke-13. Datuk Sri, nak minta komen Datuk Sri mengenai satu video audio tular mirip suara Datuk Sri mengatakan bahawa kenaikan pangkat dan pertukaran jawatan dalam polis yang tular minggu ni. Boleh minta komen sikit Datuk Sri? Saya rasa itu adalah suara yang benar oleh saya. Dan saya tak melakukan apa-apa kesalahan pun. Ini apa salahnya? Cuma yang salahnya orang yang my conversation with someone. Itu melakukan kesalahan. Yang saya lakukan, saya tak ada masalah. Saya dah cakap banyak kali dah bahawa kalau kita dengar pun, apa salahnya? Saya hanya minta supaya IGP bagi beberapa nama kepada tuanku. Salah ke? Polis Diraja Malaysia. Okey. Lagi? Akan ada siasatan tak? Polis akan buat siasatan tak mengenai penelaran video audio mirip suara? You buat laporan. Datuk Sri, itu bukan mirip dia tu suara dia mana? Bukan. Memang tak ada mirip-mirip. Yang tu saya heran, kadang-kadang ada orang yang audio bercakap di antara satu sama lain ni, tak mengaku. Saya mengaku. Cuma yang salahnya orang yang tip tu. Salah pun. Apa salahnya? Dia cikgu saya. Okey, jalan. Datuk Sri, are you going to lodge a report on that? No, not necessary, because I think I've done nothing wrong. The point is this, I am telling someone, which is very important person, which is nothing wrong for me to tell him, and we are doing the right thing, okay? Because it is asked by Istana for that kind of information. So I say, okay, we'll send. And I've spoken to IGP, and I say, okay, we'll send a few names. Ini perkara lama, bukan baru perkara ni. My conversation was taped sometime last year. Lagi? Saya Menteri Dalam Negeri. Okay. So, jadi saya boleh lakukan dengan beberapa cara yang lain. Okay. Siapa yang tip? Jadi itu persoalannya. Kita nak tahu dulu. There's no point doing police. Yang kawan-kawan kita tu lagi dahsyat. Tak mengaku. Yang saya heran tu dia boleh suruh pula ini siasat dia. Nak siasat apa? Saya mengaku ni, nak siasat apa? Polis tak payah siasat saya, betul ke ni suara saya, nak mengaku itu betul suara saya. Cuma siapa tip? Itu bab lain. Macam mana nak buat? Itu tak payah tanya saya. Okey.